سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Ahad ini kita bersama-sama berkumpul di salah satu bumi Allah. Bersama-sama kita telah melaksanakan salat zuhur dan asar secara qasar dan jamak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita semuanya. Amin. Kegiatan yang rutin kita lakukan ini alhamdulillah, maka kita berusaha untuk bisa memetik hikmah di balik tadabbur yang kita kerjakan selama ini. Maka pada pertemuan kali ini saya ingin membicarakan tentang sesuatu hal yang mungkin sebagian dari kita kadang ada yang lupa. Ketika kita bersama-sama menjelajahi tanah atau alam-alam yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kita melihat keindahan yang begitu luar biasa. Maka wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menciptakan semuanya ini, ya. Kita diberikan amanat untuk menjaganya, melestarikannya, dan tidak melakukan atau membuat kerusakan di muka bumi. Karena sesungguhnya kerusakan yang terjadi di muka bumi ini seluruhnya adalah karena upah atau karena ulah dari tangan manusia itu sendiri. Allah berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Kerusakan itu nampak di bumi dan di lautan semuanya karena tangan manusia. Tanah longsor, banjir, ya, kemudian dan lain sebagainya, itu semua kalau diperhatikan, ya, adalah hasil dari ulah dari tangan manusia itu sendiri. Buang sampah sembarangan, menebang pohon secara liar, membakar sembarangan sehingga terjadi kebakaran hutan dan lain sebagainya. Oleh karenanya kita harus melihat, ya, di antara ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita diperintahkan untuk apa? Untuk melestarikan dan menjaga keindahan alam ini. Dan orang-orang yang tidak mengingat Allah, yang berpaling dari ajaran Rasulullah, dia pasti akan membuat kerusakan. Dan Allah telah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha." Orang yang berpaling dari mengingat Allah, berpaling dari agama Allah, dia pasti akan membuat apa? Kerusakan di muka bumi. "Wa yuhlikal harta wan nasla," dan dia pasti akan merusak tanaman, merusak buah-buahan, ya. "Wallahu la yuhibbul fasad," dan Allah tidak suka dengan orang yang membuat apa? Kerusakan. Oleh karenanya kita diminta untuk memperhatikan beberapa adab-adab ketika kita berada di alam yang luas atau di alam yang terbuka seperti ini. Yang pertama, kita tidak membuang sampah sembarangan, tidak buang air sembarangan misalnya, atau di jalanan misalnya, kecuali di tempat-tempat yang kita merasa tempat tersebut adalah tempat yang terpencil dan tidak dilewati oleh orang-orang banyak misalnya. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, kita harus menghindari dua hal. Ittaqul la'inain. Ya, kalian berhati-hatilah, waspadalah dengan dua yang dinamakan la'inain. Wa man la'inan, apa yang dinamakan dengan al-la'inan itu? Alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw dhillihim. Orang yang buang air sembarangan di jalan-jalan manusia. Dia sudah tahu itu merupakan jalan umum, dia buang air di situ misalnya, atau buang sampah di situ misalnya, menimbulkan kerusakan di sana, ya, mengotori jalanan tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk membersihkan. Bukankah Rasulullah mengatakan di antara cabang iman yang paling ringan atau paling rendah, kata Rasulullah, adalah apa? Ya, imatatul adza anit thoriq. Menyingkirkan keburukan atau menyingkirkan gangguan dari jalanan itu merupakan tanda keimanan dari seseorang. Begitu indahnya Islam ini. Ya. Kita tidak diajarkan menjadi orang yang egois. Kemudian semau-mau kita nebang pohon sembarangan, buang sampah sembarangan, mau buang air dimanapun sembarangan, buang botol sembarangan. Padahal Rasulullah telah mengajarkan kepada kita untuk melestarikan alam ini. Kemudian diantara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah, kalau kita memiliki kemampuan untuk menanam pohon misalnya, maka kita tanam, ya, melakukan penghijauan, reboisasi dan lain sebagainya. Bahkan kita mendapatkan pahala kalau kita melakukan hal tersebut. Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, "Man zara'a zar'an ya aw ghorasa ghorsan," barang siapa yang menancapkan suatu benih atau ya pepohonan, menanam suatu pepohonan, ya,
kemudian dari pepohonan yang tumbuh itu hasil tanaman dia itu dimakan oleh hewan misalnya, dimakan oleh burung. Ya, orang bisa memetik buahnya misalnya di dalam hutan dan lain sebagainya. Maka apa kata Rasulullah? Illa kana lahu bihi shadaqah. Dia akan mendapatkan pahala shadaqah dari yang dia perbuat itu. Ini begitu indahnya Islam ini, ya, mengajarkan kepada kita untuk melestarikan alam ini. Kalau bukan kita yang menjaga alam ini, siapa lagi yang menjaga alam ini? Dan pekerjaan menjaga alam ini bukan pekerjaan satu dua orang. Pekerjaan yang begitu besar. Tidak bisa hanya satu orang yang menjaga, yang lainnya merusakkan. Maka kita harus bersama-sama, berjamaah, ya, bersatu untuk melestarikan alam ini agar mendapatkan keridhaan dari Allah, dan kita tidak termasuk dari orang yang merusak atau menghancurkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin itu hikmah yang kita bisa petik dari tadabur kali ini. Kita berusaha untuk melestarikan alam ini. Kita diberikan kenikmatan yang Allah, silahkan pakai, ya. Wa ardullahi wasi'ah, kata Allah. Bumi Allah sangat luas, silahkan jelajahi, silahkan nikmati, silahkan kalian, ya, bersenang-senang di bumi Allah. Tapi kita juga melihat norma-norma yang Allah telah berikan, tidak melakukan kerusakan, tidak membuat keributan, tidak membuat apa namanya kehancuran, maka insya Allah ridho Allah akan mendatangi diri kita semuanya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan Allah